Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kadang warga dimanapun panjenengan berada? Jumpa lagi dengan Birhumas Persaudaraan Sejati Trate. Syukur alhamdulillah kali ini kita bisa mengadakan podcast bersama pengurus pusat PSHT, ada Mas Pur selaku sekretaris umum. Yang lalu sempat ada press release ya Mas soal penolakan PK2. Kebetulan saya belum puas, nah, ada juga, kami makanya mengundang Biro Hukum. Nah, asing lagi ada Mas Weli, ada Mas Samsudin. Nah, selamat malam Mas. Selamat malam. Sehat, deh. Nah lur, langsung saja kita mau ngobrol-ngobrol berkenaan dengan isu-isu yang beredar, yang mana ini supaya tambah gamblang. Jadi yang lalu Mas Pur sempat menyampaikan bahwa kita harus memanai ditolaknya PK2 ini tentunya dengan lebih produktif dan positif. Namun sekarang hadir bersama beliau, Sugeng Dalu Mas Pur. Sugeng Dalu Mas Ageng. Ya, Mas Ageng, terima kasih. Sehat ya Mas? Iya, alhamdulillah. Nah, ini kemarin kan Mas Pur press release. Iya, iya. Saya itu senang, Mas. Bahagia bahwa keputusan hukum, ketetapan hukum tentang keberadaan PSHT itu sudah jelas. Artinya saya menangkap sebagai orang yang awam hukum bahwa PK2 ini adalah final atau hasil akhir dari sengketa yang selama ini ada. Nah, saya pengen bincang-bincang Mas Pur, saya pengen tanya gitu, apa namanya, berkenaan dengan pihak kita Mas. Nah, kedudukan pihak kita itu kan sengketa kepengurusan itu awalnya jadi kalau nggak salah. Tapi isu yang beredar itu ada seperti seolah-olah tidak disetujui oleh sekelompok pihak yang menyatakan Mas Topik pada waktu itu hanya dapat 8 suara, kemudian ada sebelah dapat 100 sekian gitu. Nah, ini sebetulnya bagaimana sih Mas? Itu rentetan, kita urai dari awal. Saya memohon Biro Hukum hadir supaya nanti fakta data itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena pada waktu itu Mas Pur yang menjadi pelaku langsung pada waktu Parlo 2016. Monggo Mas Pur. Terun Mas Ageng, Mas Weli, Mas Samsudin, dan saudara-saudara yang ada di sini. Yang pertama terkait dengan pertanyaan Mas Ageng tadi bisa dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah perkara kepengurusan, itu hubungannya dengan Parluh 2016. Sedangkan kalau badan hukum ini adalah peristiwa lain di luar itu. Nah, mungkin sedikit kita kilas balik tentang perapatan luhur 2016, khususnya tentang tadi ya, mengenai adanya isu apa, seolah-olah ada pemungutan suara Mas Taufik dapat 8, ada yang lain dapat 108. Nah, pada waktu itu kan saya sebagai sekretaris panitia perapatan luhur. Nah, sepanjang pengetahuan saya, baik dilihat dari dasar hukumnya yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu tidak ada satu mekanisme pun yang mengatur memilih ketua umum itu dengan cara hitung-hitungan suara, itu tidak ada. Yang kedua, di dalam proses dari rundown acara perapatan luhur itu juga tidak ada apa rundown acara pemilihan ketua umum dengan pemungutan suara, itu tidak ada. Sedangkan dokumen secara hard copy yang ada di saya, yang asli semua, itu juga tidak ada dokumen yang menyatakan ada pemungutan suara dengan hasil Mas Taufik 8 suara dan ada yang mengaku dapat 108 suara. Sehingga saya dapat meyakinkan bahwa proses itu tidak ada di dalam acara perapatan luhur tahun 2016, itu sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Kalau ada yang punya fakta data, ya coba aja dikeluarkan mana datanya gitu. Tapi yang jelas seluruh dokumen itu ada di saya aslinya, itu tidak ada Mas. Artinya gini ya Mas, bahwa pemilihan ketua umum itu regulasinya bukan seperti pemilihan umum lah. Betul. Ya. Lalu penentuannya mengacu kepada apa Mas? Kesepakatankah atau seperti ditunjuklah bagaimana Mas? Ya. Sudah dijelaskan di beberapa kesempatan itu oleh beberapa senior pada waktu masih belum acara resmi bahwa
organisasi persaudaraan Sejati Trate itu tidak seperti organisasi-organisasi pada umumnya, sehingga mempunyai suatu mekanisme tersendiri di dalam memilih, menetapkan, dan menunjuk ketua umum. Tadi saya bilang bahwa kalau di anggaran dasar anggaran rumah tangga itu ketua umum itu dipilih, ditunjuk, dan ditetapkan oleh majelis luhur secara kolektif kolegial dengan memperhatikan usulan-usulan. Sehingga dari fakta itu bahwa pengambil keputusan tentang hal ketua umum itu sepenuhnya ada di majelis luhur. Nah, pada saat itu pengumuman majelis penetapan ketua umum itu dibarengi dengan penetapan ketua harian PSAT, itu diumumkan dan dibacakan oleh ketua majelis luhur, dalam hal ini Mas RB Wiono, hadir di sana seluruh anggota majelis luhur. Intinya ada 8 lah. Ya, Mas Wi, Mas Esubiantoro, Mas Wilis, Mas Edias Manto, Mas Jarot, kemudian Mas Junaidi, kemudian masih 2 lagi ya. Mas Gunawan. Satu lagi Mas Sentot Sutekno. Ya, pas 8. Nah, sekarang ini di antara 8 dulu yang memutuskan itu ada 3 yang sudah almarhum. Yang almarhum itu Mas Sentot, kemudian Mas Jarot, dan satu lagi Mas Gunawan Tegal, ya, yaitu itu Mas. Nah, pada saat itu beliau semuanya hadir juga didampingi oleh 5 orang pimpinan sidang pleno. Jadi di depan itu ada 13 orang, berarti ya 5 ditambah 8 itu. Nah, pada saat ketua majelis luhur membacakan putusan itu, seluruh anggota majelis luhur itu sama sekali tidak ada yang berkomentar atau protes itu, semuanya tidak ada. Bahkan para peserta itu pada saat dibacakan itu tepuk tangan riuh dan tidak ada sama sekali protes. Artinya penunjukan dan penetapan ketua umum Mas Taufik dan ketua harian Mas Murjoko itu sudah sah diterima di dalam sidang pleno. Nah, kalau sekarang ada seolah-olah ada hitungan, ada ini itu, saya sebagai sekretaris panitia tidak pernah ada dokumen yang menyatakan itu. Nah, pada saat telah di perapatan luhur selesai, 30 hari itu penyusunan pengurus lengkap, kemudian dilantik di Madiun, seluruhnya hadir. Dilantik itu bulan Mei. Jadi sampai di situ tidak ada masalah. Nah, kemudian adanya perjalanan waktu, ada perubahan-perubahan pikiran dari ya saudara-saudara kita yang mengakibatkan ya mungkin ada, kalau boleh dibilang perpecahan ya boleh, kalau boleh anu beda apa menyikapi kepengurusan PSAT juga boleh. Nah, Lur, bisa dipastikan nggih, ya sudah bisa dipastikan bahwa berdasarkan keterangan tadi Mas Pur yang pada waktu itu tahun 2016 pemilihan ketua umum itu adalah ternyata penentuannya berdasarkan kolektif oleh majelis luhur. Nah, jadi disepakati bersama dan bahkan sampai pelantikan, tadi disampaikan sampai pelantikan itu tidak terjadi masalah. Nah, kemudian saya tahu kemudian gini Mas Pur, dalam perjalanan waktu kalau tidak salah itu pernah digugat. Ya. Monggo barangkali bisa dijelaskan Mas Pur. Ya. Nanti detailnya tentu yang akan menjelaskan Mas Weli dengan Mas Samsudin. Saya hanya menjelaskan itunya saja, peristiwanya saja. Jadi setelah pelantikan itu ada perjalanan waktu, ada saudara-saudara kita yang menggugat perapatan luhur dan hasil-hasilnya. Nah, itu digugat masuknya itu tahun 2017 kalau tidak salah itu. Gugatan itu mulai masuk, kemudian berjalan lama. Gugatan itu di pengadilan negeri NO, di pengadilan tinggi NO, dan di kasasi ditolak. Artinya bahwa putusan itu putusannya adalah
17-12 lah perdata tahun 2020. Nah, artinya dengan putusan itu sudah final bahwa perapatan luhur 2016 plus hasil-hasilnya termasuk susunan pengurus yang ketuanya Mas Taufik, kemudian ketua hariannya Mas Murjoko, saya kebetulan juga diminta menjadi sekretaris sama Mas Ketua Umum, itu sudah final, sah, karena sudah ada putusan yang inkrah itu. Jadi sudah selesai, kalau sekarang ngungkit-ngungkit itu lagi itu, ya, ya kita kepingin tersenyum-senyum saja. Iya Mas, terima kasih. Nah ini berkenaan dengan Mas Liris Mas, PK2 yang lalu Mas. Oke. Jadi kan beberapa hari yang lalu Mas Sekum kan sempat membuat press release tentang PK2 yang diajukan oleh Kang Mas Murjoko itu ditolak. Okay. Artinya itu menetapkan bahwa pihak kita yang lama itu yang sah. Yeah. Nah, saya banyak kan dulu di luar sana harus diberikan gitu Mas, runtutannya gitu dari awal 2016 sampai adanya badan hukum kita. Nah, ini kemudian juga muncul Mas press release belum lama ini yang mengatakan bahwa sengketa BH badan hukum itu tidak ada kaitannya dengan kepengurusan. Makanya tadi saya tanyakan di awal bahwa kepengurusan itu terpilihnya seperti apa, jadi bukan menggugat hingga sampai ke badan hukum. Nah, ini barangkali nanti bisa dijelaskan dan mungkin nanti Mas Welly juga menerangkan sudut pandang hukumnya gitu. Monggo Mas. Ya mungkin saya sedikit saja ya, kalau tadi sudah saya jelaskan, kalau soal kepengurusan itu kan sudah diputus di perdata yang sudah inkrah. Kemudian nah kemudian tahun 2019 itu kita memperoleh SK Badan Hukum Aulah dari Menkumham. Nah kemudian badan hukum yang kita peroleh itu digugat lagi oleh Mas Murjoko, yang sekarang seperti kita tahu bahwa gugatan itu berdasarkan putusan 68 itu ditolak. Jadi mulai gugatan sampai kasasinya itu ditolak oleh putusan PK nomor 68. Sehingga nah atas putusan itu lah Kang Mas Murjoko menggugat kembali dengan PK2. Ya, sebetulnya pada waktu PK2 itu kita semua para ahli hukum itu berpendapat bahwa itu tidak memenuhi syarat untuk diteruskan ke MA. Tetapi faktanya itu diteruskan dan setelah makan waktu hampir 10 bulan tanggal 16 November kemarin MA merilis putusan MK itu melalui webnya Mahkamah Agung, Panitra Mahkamah Agung, yang isi putusannya itu menolak gugatan PK2. Nah itu mungkin secara sepintas seperti itu, tapi detail apa pemahaman hukumnya itu mungkin Mas Agung bisa menanyakan kepada ahli hukum kita yang memang setiap hari beliau berdua ini yang mengurusi itu semua. Terima kasih Mas Pur. Nah ini sudah menjadi pengantar kita buat dulur-dulur gitu. Jadi Mas Sekum yang ngatur. Jadi nggak panjang-panjang gitu, nggak butuh apa, nggak menunda-nunda lagi. Kebetulan ada Mas Belly. Ya, selamat malam Mas Belly. Selamat malam Mas. Mas Samsudin juga. Wah, ini teman-teman saya ini. Jadi selain dulur, nggak teman-teman ilur. Nah, ini biasa kita debat gitu engkel-engkelan ini. Nah, kebetulan Mas Belly tadi sudah disampaikan Mas Ketum bahwa rentetan terjadinya selisih apa pendapat sampai berproses ke hukum sampai akhirnya beberapa waktu yang lalu keluar putusan PK2. Dengan ini saya minta untuk menjelaskan Mas secara detail. Salah satu isu yang beredar dan meruncing adalah BH badan hukum itu tidak ada kaitannya sengketa dengan kepengurusan. Nah, itu nanti dengan paparkan atau malah nanti Mas Belly dibantu Mas Samsudin juga menjelaskan runtutannya itu seperti apa Mas. Monggo, yang waktu dan tempat saya persilahkan lagi. Ya, terima kasih Mas Ageng. Yang saya hormati Mas Purwanto selaku Sekretaris Umum dan saudara-saudara pengurus dan warga persaudaraan Sediati Trate di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
terkait dengan pertanyaan yang tadi dilontarkan kepada kami di Biro Hukum, Pengurus Pusat Persaudaraan Setiati Trate, terkait dengan statement atau rilis dari pihak yang mengaku PSHT, pimpinan dari Saudara Mas Murjoko. Perlu kami sampaikan bahwa tadi di awal sudah disinggung oleh Mas Purwanto bahwa dalam konteks ada pihak atau ada kepentingan yang merasa terganggu dengan hasil penetapan produk Parapatan Luhur 2016. Tadi sudah diawali diantar oleh Mas Purwanto bahwa gugatan tersebut dilayangkan oleh ketua cabang kepada Majelis Luhur dan turut tergugat yaitu Ketua Umum Mas Taufik. Dan proses perkara tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Madiun sekira tahun 2017. Dan proses itu memang terkait dengan keabsahan hasil Parapatan Luhur 2016. Karena memang permintaan atau petitum yang disampaikan oleh para penggugat, salah satu poinnya adalah permintaannya untuk membatalkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga tahun 2016 dan pengangkatan Dr. Insinyur Muhammad Taufik selaku Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Trate periodisasi 2016 sampai dengan 2021. Jadi menurut kami ada dua petitum atau dua permintaan dari para penggugat. Ini yang perlu kami jelaskan pada malam hari ini oleh para ketua cabang yang merasa terganggu kepentingannya karena dengan berbagai alasan yang disampaikan menjadi dasar dalam gugatan mereka. Ternyata dalam proses perjalanan di peradilan perdata sampai dengan tingkat kasasi bahwa gugatan tersebut, permohonan kasasi yang diajukan oleh para penggugat itu ditolak. Sedangkan putusan di tingkat pertamanya adalah gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima atau dalam bahasa hukumnya NO. Artinya apa, Mas? Dalam proses ini, pengujian terhadap hasil Parapatan Luhur di tahun 2016 ini sudah selesai untuk diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan. Dan perlu kami sampaikan di sini bahwa perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga apabila masih ada alasan-alasan yang dianggap merugikan kepentingan dan sebagainya, saya kira itu sudah tidak beralasan kembali untuk disampaikan kepada publik untuk saat ini. Itu yang pertama. Dan ini perlu kami tunjukkan, di sini saya tidak ingin kita berasumsi bahwa ada surat keterangan dari Pengadilan Negeri Madiun yang menyatakan bahwa perkara terhadap pembatalan hasil produk Parapatan Luhur 2016 ya, ini sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap pada hari Selasa 12 Januari 2021. Ini surat keterangan dari Pengadilan Negeri Madiun. Nah, kemudian ketika tadi Mas Ageng menanyakan kepada kami bahwa terkait dengan badan hukum ini bukan sengketa kepengurusan. Nah, oleh karena itu perlu kami jelaskan juga, kita tidak ingin beropini, tidak ingin berasumsi agar masyarakat umumnya dan masyarakat di SH Trate ini bisa melihat permasalahan ini secara utuh berdasarkan sumber-sumber hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Justru kami menyampaikan gugatan badan hukum yang dilayangkan oleh pihak Mas Murjoko di tahun 2019 itu mendasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya sama dengan yang disampaikan pada rilis belakangan ini dari pihak mereka. Salah satunya bahwa Mas Taufik sudah diberhentikan sebagai ketua umum, kan gitu ya. Kemudian Mas Murjoko diangkat menjadi ketua umum di tahun 2017 beserta Mas Tono Suharyanto selaku sekretaris umum di tahun 2017, kan seperti itu. Alasan-alasan yang disampaikan pada rilis di belakangan dari pihak Mas Murjoko ini perlu semua ketahui bahwa alasan-alasan inilah yang dijadikan dasar untuk membatalkan badan hukum yang sudah didaftarkan oleh Mas Taufik.
Badan Hukum Persaudaraan Setiahati Trate, ya, ini digugat oleh Mas Murjoko, ya kan? Objeknya gugatan adalah SK pengesahan badan hukum yang diketuai oleh Mas Taufik, Badan Hukum Persaudaraan Setiahati Trate, ya, dengan permintaannya atau petitum yang dimintakan kepada hakim untuk diputus, yaitu untuk membatalkan surat keputusan SK Menkumham terkait dengan pengesahan pendirian badan hukum yang didaftarkan oleh Mas Taufik di tahun 2019 itu. Dasar alasan yang disampaikan itu tadi yang seperti yang di awal kami sampaikan, bahwa Mas Taufik sudah diberhentikan, ada pengangkatan ketua umum baru di tahun 2017, ya kan? Fakta-fakta, argumentasi itu, itulah yang menjadi dasar gugatan mereka di perkara 217/G/2019/PTUN/JKT. Oleh karena itu perlu kami sampaikan di sini supaya menjadi jelas. Mari kita cek bersama-sama di putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusan nomor 217/G/2019/PTUN/JKT tanggal 28 Februari 2020, ya. Bahwasanya pertimbangan hakim di dalam memutus perkara itu ada perubahan pengurus di tahun 2017. Ini pertimbangan hakim dalam putusan di perkara 217. Jadi alasan-alasan tadi yang disampaikan oleh pihak Mas Murjoko, ya, ya, kemudian menjadi pertimbangan di dalam putusan di dalam perkara 217. Sehingga gugatan yang diajukan oleh pihak Mas Murjoko dikabulkan. Kan begitu. Proses ini, Mas, kalau tadi dikaitkan apakah badan hukum ini adalah sengketa kepengurusan, kita harus cek di dalam putusan ini. Kita sekali lagi tidak ingin beropini, sekali lagi kita tidak ingin berasumsi, karena ini sudah melalui proses di dalam suatu pemeriksaan di pengadilan yang sudah diperiksa dan sudah diputus. Sehingga kami perlu sampaikan di sini, yang menjadi dasar dalam hakim itu memutuskan, ini adalah di dalam halaman 116 dan halaman 117 di dalam putusan perkara nomor 217, saya bacakan. Hakim PTUN Jakarta, majelis hakim yang memeriksa perkara, pertimbangan hukumnya adalah mendasarkan pada surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018, rumusan Kamartun huruf D. Dalam kurung, pengujian harus dipertimbangkan itikad baik, riwayat pendirian, dan perubahan kepengurusan suatu badan untuk menentukan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan atau organ di dalam badan hukum tersebut. Inilah yang menjadi dasar putusan hakim dalam memeriksa perkara tersebut. Sehingga karena pertimbangannya bahwa ada perubahan kepengurusan di tahun 2017 dan menggunakan dasar daripada surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2018 bahwa dalam pengujian keputusan TUN harus diuji untuk dilihat, dipertimbangkan terkait dengan riwayat pendirian dan perubahan kepengurusan. Sehingga inilah yang menjadi dasar bagi hakim untuk mengabulkan gugatan dari Mas Murjoko di tingkat pertama. Ya. Kemudian dari pihak tergugat dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena yang mengeluarkan produk keputusan SK Menkumham ini adalah Menteri Hukum, ya, melalui kuasanya, dan Mas Taufik melalui kuasanya mengajukan permohonan banding untuk menguji kembali terkait dengan putusan di tingkat pertama. Kemudian saya bacakan dalam perkara banding tersebut diregister dengan perkara nomor 155/B/2020/PT.TUN.JKT. Dan ini sudah diputus melalui putusan nomor 155 tersebut tanggal 12 Juni 2020. Di dalam halaman 14 dari 17 halaman pada putusan banding tersebut, di dalam pertimbangan hakimnya bahwa terjadi perubahan susunan pengurus pusat periode 2017-2021 mengangkat DRS R. Murjoko sebagai ketua umum dan Tono Suharyanto sebagai sekretaris umum.
amarnya adalah menguatkan putusan nomor perkara putusan nomor 217/2019/PTUN/JKT. Artinya di tingkat banding pun majelis hakim di tingkat banding menguatkan putusan di tingkat pertama dengan pertimbangan yang sama bahwa ada perubahan keadaan hukum di tahun 2017. Kami lanjutkan. Kemudian di tingkat kasasi, karena ini bertentangan dengan tadi yang di awal kami sampaikan bahwa di putusan perdata yang sudah inkrah di tahun 2020, yang sudah diputus pada tahun 2020 dalam perkara perdata tadi yang disebutkan dalam putusan nomor 17/12/PDT/2020 dan telah berkekuatan hukum tetap, inilah yang menjadi dasar pada saat hakim dalam memutus di dalam pertimbangan kasasi. Jadi di dalam majelis hakim kasasi, Mas, ya, di dalam perkara nomor 29, jadi Mas Taufik dan Menkumham sama-sama mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan-putusan sebelumnya. Pertimbangan hakim pada tingkat yudikatif di Mahkamah Agung, ternyata ada dissenting opinion yang dituangkan di dalam putusan nomor 29/K/TUN/2021 diputus tanggal 2 Februari 2021. Saya baca ya pertimbangan hakimnya ya. Bahwa pertimbangan hakim ada perubahan keadaan hukum berupa perubahan susunan kepengurusan perkumpulan persaudaraan Setiahadi Trate. Dan yang dissenting opinion dari majelis hakim yang dissenting opinion menyatakan bahwa dalam pertimbangannya bahwa pada hakikatnya substansi sengketa adalah mengenai keabsahan perubahan susunan pengurus pusat periode 2017-2021 berada dalam ranah hukum privat. Hukum privat ini hukum perdata, Mas, yang tadi sampaikan. Dan berdasarkan putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, peradilan tata usaha negara harus mendukung pelaksanaan putusan peradilan, saya ulangi, mohon maaf, peradilan tata usaha negara harus mendukung pelaksanaan putusan peradilan perdata tersebut dan menyatakan gugatan ditolak. Ini tertuang di dalam halaman 5 dan halaman 6 dari 8 halaman di dalam putusan nomor 29K/TUN/2021. Kemudian amar dari majelis yudikatif ini di tingkat kasasi, gugatan ditolak. Tolak kasasi. Nah, kemudian itulah yang menjadikan dasar bagi Mas Taufik bahwa ada putusan perdata. Karena hakim di tingkat Mahkamah Agung di dalam dissenting opinion-nya memberikan suatu pendapat bahwa ini permasalahannya intinya adalah terkait dengan perubahan kepengurusan di tahun 2017. Dan itu sudah diselesaikan, diputus melalui peradilan perdata dan sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga itulah yang menjadi alasan bagi pihak dari Mas Taufik untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan perkara nomor 217 ini, Mas, perkara badan hukum ini. Di dalam proses permohonan peninjauan kembali, ini juga perlu disampaikan ada bukti-bukti baru memang yang belum disampaikan dan ini bersifat menentukan. Sehingga pada saat itu ada bukti-bukti baru yang disampaikan kepada melalui memori di dalam permohonan peninjauan kembali yang salah satunya ya, yang salah satunya yaitu terkait dengan putusan perdata ini telah berkekuatan hukum tetap dan berikutnya yaitu poinnya adalah bahwa Dr. Andes R. Murjoko telah diberhentikan selaku ketua harian pengurus pusat tertanggal 23 November 2017 oleh Majelis Luhur Persaudaraan Setiahadi Trate. Nah, SK dari Majelis Luhur ini kami sampaikan untuk menjadi salah satu di dalam novum yang kami sampaikan bahwa tidak ada yang namanya perubahan keadaan pengurus di tahun 2017.
seperti tadi secara fakta dan peristiwa sudah disampaikan di awal oleh Mas Purwanto. Dan sudah diputuskan melalui putusan peradilan perdata. Sehingga kami menganggap bahwa ada kekhilafan hakim dalam memutus perkara nomor 217 ini. Alhamdulillah seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Mas Taufik selaku ketua umum di persaudaraan Setiahati Terate membuahkan hasil, yaitu dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, diadili kembali, dan ditolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Jadi permintaan tadi yang di awal, permintaan bahwa gugatan ini di dalam perkara 217 adalah membatalkan SK pendirian badan hukum yang diketuai oleh Mas Taufik. Ya. Dan putusan peninjauan kembali dalam perkara nomor 68 yang telah kami sampaikan bahwa telah dikabulkan peninjauan kembalinya oleh Mahkamah Agung, diadili kembali, dan ditolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka surat keputusan Menkumham tentang pendirian badan hukum persaudaraan Setiahati Terate yang diketuai oleh Mas Taufik ini tetap berlaku dan mengikat. Karena dikabulkannya PK pertama. Karena dikabulkannya dan diadili kembali pokok perkaranya. Artinya gugatan itu ya, pokok perkaranya diadili kembali, Mas. Diadili kembali pokok perkaranya oleh hakim di tingkat PK. Dari keputusan awal yang dia dari putusan yang tingkat pertama tadi yang tadi juga disampaikan. Ya kan? Ini diadili kembali ya. Kemudian ditolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Sehingga ini menjadi terang benderang bahwa putusan perdata sejalan dengan putusan tata usaha negara. Dan keduanya ini sama-sama telah berkekuatan hukum tetap. Jadi saya kembalikan tadi pertanyaan di awal ketika Mas, apakah perkara badan hukum ini terkait dengan sengketa kepengurusan berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam putusan mulai tingkat pertama sampai dengan putusan di tingkat PK peninjauan kembali yang diputus dengan putusan PK nomor 68 sudah barang tentu bahwa perkara tersebut sengketa perubahan keadaan hukum di tahun 2017 tidak terbukti dan itu ditolak oleh Mahkamah Agung. Saya kira itu sudah cukup sangat jelas. Mas Ageng. Oke Mas Billy, berarti artinya dapat disimpulkan secara awam bahwa BH yang tadi dianggap tidak ada kaitannya dengan sengketa kepengurusan, justru malah kebalikannya, orang gugatan itu malah menggunakan dasar kepengurusan untuk menggugat. Ya, seperti itu, kurang lebih. Ya inilah yang menurut hemat kami, pihak yang mengaku sebagai PSHT ini dengan membuat rilis pers terkait dengan alasan-alasan yang sudah diajukan dalam gugatan, yeah, yang sudah diperiksa, kemudian diadili dan sudah diputus, saya kira ini menjadi sebuah yang hal yang tidak relevan kembali untuk ini diungkap kembali, gitu. Ini bagian daripada seharusnya kami khususnya sebagai warga negara dan apalagi seorang advokat sebagai kuasa hukum, ini saya sangat menyayangkan ini untuk disampaikan, suka tidak suka. Ketika putusan pengadilan itu sudah diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap, ya harus dihargai, dihormati, dan harus dilaksanakan, Mas. Res judicata pro veritate habetur. Kemudian ini, Mas, berarti terang ya, gitu, untuk PK pertama, jadi pengkabulan PK pertama. Barangkali Mas Samsudin menambahkan terkait rentetan ini, karena kan isunya bagi yang kurang paham, mempercayai saja statement rilis yang tidak punya dasar hukum. Tadi sudah digambarkan. Oke, terima kasih Mas Agung. Saya menambahkan yang disampaikan Mas Gum dan Mas Willy, yang mana memang tadi sudah dijelaskan secara gamblang. Dan kebetulan kami juga bertindak sebagai kuasa hukum, di kebetulan di Biro Hukum, membenarkan bahwa proses peradilan, ya, yang mana penggugat adalah Kang Mas Murjoko, ya, kita harus yakini dan kita harus tunduk pada putusan akhir yang saat ini adalah putusan PK 237. 237 itu terbit adalah sebuah upaya dari Kang Mas Murjoko atas terbitnya putusan PK 68. Dan hasilnya permohonan atau mungkin perlawanan Mas Murjoko tersebut ditolak. Nah, kami berharap kepada sedulur PSAT dimanapun berada, bahwa adanya press release yang disampaikan dari tim hukum Kang Mas Murjoko
menurut kami ini mengganggu. Mengganggu nilai-nilai persaudaraan dalam berorganisasi. Ya. Kami tekankan kembali bahwa kita jangan pungkiri hati nurani kita. Bahwa kepengurusan Kang Mas Murjoko itu pun juga diajukan sebagai alat bukti permohonan di PTUN Jakarta. Kalau tidak salah mungkin alat bukti nomor 24. Jadi kalau toh memang ada, katakan ada, jangan ada ditidak adakan. Kita orang PSHT harus berani jujur. Fakta, proses peradilan secara perdata telah diuji. Ya, yang mana penggugat adalah para ketua cabang yang mungkin menolak atas kebijakan atau hasil produk dari Majelis Luhur atau Parloh 2016. Begitu juga telah dikalahkan atau mungkin tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Begitu juga berupaya secara administratif negara dari hingga pengadilan tingkat pertama hingga PK kedua. Masa iya sih akan ada PK ketiga lagi? Kan tidak. Ini kan sangat bertentangan saya kira. Gitu. Jadi kami berharap ayo kita harus cerdas, jangan mudah terbawa hoak. Ya. Press release yang disampaikan oleh tim Kang Mas Murjoko ini adalah bentuk, ya. Menurut saya adalah apa ya? Yang mungkin fakta-fakta yang ada dikaburkan melalui pesan-pesan atau mungkin podcast tersebut. Mungkin itu yang kami perlu sampaikan bahwa ayo kita harus berani katakan jujur. Itu aja, Mas. Kembali ke Mas Billy. Jadi Mas Samsudin sudah mendahului menyampaikan. Jadi kemudian hasil PK 1 digugat kembali dengan PK 2 kan gitu ya, Mas ya. PK 2 kemudian ditolak. Ya. Nah, artinya menguatkan kan gitu. Ya. Nah, ini bagaimana Mas Billy? Ya, menanggapi ini. Artinya kan intisari dari proses gugatan badan hukum yang diajukan oleh Mas Murjoko di perkara 217 sampai dengan proses di peninjauan kembali kedua. Ini adalah pokoknya adalah mengenai siapa sih yang berhak untuk mendaftarkan badan hukum persaudaraan Sedihati Terate. Kan intinya itu sebenarnya. Ya. Karena kaitan dengan siapa yang berhak, sudah barang tentu ini kan masalah kepengurusan. Pengurus mana yang berhak untuk mendaftarkan badan hukum persaudaraan Sedihati Terate? Dan itu sudah terjawab melalui putusan perdata tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Purwanto dan putusan peninjauan kembali nomor 68 dalam perkara nomor 217. Saya kira ini sudah selesai dalam hal konteks perbedaan silang pendapat dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak yang mengaku sebagai PSHT keterkaitan dengan pendaftaran badan hukum, dan ini sudah dinyatakan oleh pengadilan selesai. Itu Mas Agung. Jadi siapa yang berhak sudah barang tentu yang berhak adalah Mas Taufik selaku Ketua Umum Persaudaraan Sedihati Terate yang sah berdasarkan putusan perdata yang dikuatkan melalui putusan tata usaha negara. Saya kira itu. Wah, luar biasa sekali Mas Beli gamblang. Jadi mungkin juga sebagai penutup Mas, barangkali ada tambahan terkait itu apa mungkin ditegaskan ulang. Kalau saya rasa jika itu cukup Mas Bro bisa memberikan closing statement Mas. Jadi setelah rentetan ini kita tuh harusnya bagaimana sih Mas itu? Jadi supaya adik-adik dulur-dulur di akar rumput itu menyudahi ini, tidak menjadi isu panas terus yang malah merusak nilai-nilai persaudaraan. Nanti saya ingin statementnya dari Mas Pur selaku Sekum dan mungkin juga ditambahkan oleh Mas Willy dan Mas Samsudin. Monggo Mas. Ya, jadi kita kembalikan tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Purwanto bahwa tujuan daripada organisasi di Sedihati Terate ini mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Parameter untuk menentukan bahwa benar dan salah ini salah satunya adalah pengadilan. Sehingga ketika pengadilan sudah memutus dalam hal suatu perkara, sudah sebaiknya kita sebagai warga yang bersetia hati, kita memahami mana benar, mana salah, mari kita mengintrospeksi diri, dan mari kita bersatu kembali untuk mewujudkan ke depan Sedihati Terate yang kekal jaya abadi selama-lamanya. Mas Samsudin, belum terakhir. Sebagai penutup kami bahwa kami hormati dari tim hukum Kang Mas Murjoko yang mana juga telah menyajikan alat bukti, menyajikan saksi-saksi dari proses peradilan hingga berakhir pada putusan akhir. Maka sudah sepatutnya ya kita adalah saudara. Jadi harapan kami tidak perlu lagi 7 tahun ini sudah cukup lah. Jadi
profesional kita sebagai kuasa hukum telah diuji, telah ditontonkan oleh saudara-saudara kita. Jadi bukan karena kalah atau menang, bukan karena kita hebat tidak, namun kita sebagai rasa persaudaraan mampu menciptakan dan menunjukkan kebenaran dan keadilan di meja pengadilan. Mungkin itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Alvidin. Oke, matur nuwun Mas Ageng. Jadi sesuai yang dijelaskan oleh Mas Weli dan Mas Samsudin itu sudah cukup gamblang ya. Artinya yang pertama saya ingin mengatakan bahwa proses hukum tentang perdata dan badan hukum PSHT itu sudah selesai. Peninjauan kembali adalah upaya hukum yang tertinggi. Jadi tidak ada lagi upaya hukum di atasnya lagi, tidak ada. Jadi masalah perdata PSHT dan badan hukum ini sudah selesai. Nah, saya menghimbau kepada saudara-saudara saya pegiat hukum, itu kita harus, tadi dikatakan Mas Samsudin itu harus jujur. Kita sebetulnya sudah selesai, jangan dibikin tidak selesai dengan cara-cara mengadili putusan pengadilan di luar pengadilan. Itu adalah perbuatan yang tidak bijak. Jadi soalnya sudah selesai, kita bikin statement-statement bahwa putusan hukum ini begini, itu artinya tidak dewasa. Di dalam satu proses organisasi dimanapun berada, di Indonesia maupun di tempat lain, kalau di dalam satu proses organisasi terjadi apa, silang pendapat, silang apa, ya silang pendapat lah, itu wajar. Tetapi setelah diambil keputusan, kalau di organisasi itu ya keputusan kongres lah, itu ya semuanya harus ikut keputusan. Kalau di proses hukum, ya yang tertinggi adalah peninjauan kembali, karena tidak ada lagi upaya hukum di atasnya. Itu kita harus menghargai sebagai pegiat hukum. Jangan mengadili putusan pengadilan di luar pengadilan. Itu saya rasa tidak bijak, karena ini akan membuat yang tadinya sudah bisa menerima menjadi bingung kembali. Ini dosa kita kalau kita membuat hal-hal yang demikian. Saya rasa itu, dan kepada tentunya kita menghimbau ya kepada seluruh warga PSHT di Indonesia dan di luar negeri dapat memahami dan menerima proses hukum yang sudah mempunyai ketetapan. Ini tidak bisa dikutik-kutik lagi, sehingga ini agar dapat dijadikan suatu dasar untuk kita saling kembali bagaimana seharusnya kita sebagai warga persaudaraan setia hati terhati. Di dalam apa ajaran kita di Jawa ini ada satu apa-apa dagium apa-apa ya namanya, bahwa kebenaran itu betapapun dibendung, dicegah, dia tetap akan mencari jalannya sendiri untuk menuju pembuktian dari kebenaran itu. Yang kedua, ada giyum yang sering kita dengar bahwa suro diro jaya ningrat lebur dining pangastuti. Jadi upaya-upaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran itu pasti akan dikalahkan oleh rasa kebijakan, oleh kebijakan, oleh kejujuran lahir dan batin. Oleh sebab itu, mari kita kembali ke ajaran kita, kepada setia hati yang di dalamnya meyakini tentang hal-hal agak dagium yang tadi saya sampaikan. Percayalah, kita kalau tetap mengugemi ajaran setia hati terhati, kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Demikian. Amin. Baik, terima kasih Mas Pur. Nah, ini terakhir dari saya. Kesimpulan dari Biro Humas tentunya jelas, tadi sudah dijelaskan secara gamblang, by data. Jadi tidak asbun kalau zaman saya kuliah itu asal bunyi. Jadi datanya jelas, ketentuannya jelas. Terakhir dari saya, Biro Humas, sebelum kami tutup, sareh sumeh sumeleh ora andadekake awak masor. Demikian dari Biro Humas, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.